sini. Ini semangat aja. Jangan tepuk tangan dulu ya. Saya itu wali kota Pontianak yang ke-12. Kemudian gubernur juga yang ke-12. Dan hari ini saya hadir untuk ulang tahun Kubu Raya yang ke-12. Jadi istimewanya itu di situ. Jadi tidak akan ada pernah wali kota ke-12, gubernur ke-12. Dan saya yakin tidak akan ada wali kota ke-13 dan gubernur ke-13. Ya. Ya. Jadi bersamaan gitu angkanya. Bapak-Ibu yang saya hormati, di usia yang 12 tahun, saya tadi sejarah atau riwayat dari berdirinya Kubu Raya, kalau yuridis formalnya iya itu, tapi kan dimulai dari keinginan masyarakat gitu. Nah itu juga harus diceritakan dalam sejarah berdirinya Kubu Raya, sehingga kita masih bisa mengenang orang-orang yang berjasa untuk pembentukan Kabupaten Kubu Raya. Jadi ditambah dikit gitu, karena tadi yang saya lihat itu 12 semuanya yuridis formalnya iya,
kurang ini nih. Tapi bagaimana perjuangan masyarakat Kubu Raya untuk menjadi kabupaten itu juga harus digambarkan. Kemudian di usia yang ke-12 tahun, saya usul dengan Pak Bupati supaya yang perlu dibenahi adalah infrastruktur pemerintahan. Ya. Nah, setiap tahun upayakan bisa membangun kantor pemerintah.